Selamat datang kawan, di channel 100 News Sport, channel yang berisi seputar olahraga, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, top skor, top assist, klasemen sementara, dan berita terbaru olahraga di seluruh dunia. Berikut jadwal pertandingan, update klasemen, top skor, top assist, dan top clean sheet sementara Liga Prancis pekan ke-21. Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023. FC Nantes akan menjamu Marseille di Stadion Stade de la Beaujoire pukul 1 WIB, disiarkan langsung di beIN Sport 1. Reims akan menghadapi Lorient di Stadion Stade Auguste Delaune pukul 1 WIB, disiarkan langsung di beIN Sport. Toulouse menjamu Troyes di Stadium TFC pukul 1 WIB, disiarkan langsung di beIN Sport. Anger akan menghadapi AC Ajaccio di Raymond Kopa Stadium pukul 1 WIB, disiarkan langsung di beIN Sport. Lille akan menjamu Clermont-Foot di Stadion Stade Pierre Mauroy pukul 1 WIB, disiarkan langsung di beIN Sport. Montpellier akan menjamu PSG di Stadion Stade de la Mosson pukul 3 WIB, disiarkan langsung di beIN Sport. RC Lens menjamu OGC Nice di Stadion Stade Bollaert de Lelis pukul 3 WIB, disiarkan langsung di beIN Sport. Olympique Lyon menghadapi Stade Brestois di Groupama Stadium pukul 3 WIB, disiarkan langsung di beIN Sport. Rennes menjamu Strasbourg di Stadion Roazhon Park pukul 3 WIB, disiarkan langsung di beIN Sport. AS Monaco menjamu AJ Auxerre di Stadion Stade Louis pukul 3 WIB, disiarkan langsung di beIN Sport. Berikut klasemen sementara Liga Prancis hingga pekan ke-21. Paris Saint-Germain masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 48 poin, diikuti oleh Lens di posisi kedua dengan koleksi 45 poin, Marseille di posisi ketiga dengan koleksi 43 poin, AS Monaco di posisi keempat dengan koleksi 38 poin, dan Rennes di posisi kelima dengan koleksi 37 poin. Sementara tiga tim yang masih berjuang keluar dari zona degradasi adalah AC Ajaccio di peringkat ke-18 dengan koleksi 15 poin, Auxerre di peringkat 19 dengan koleksi 13 poin, dan Anger di posisi juru kunci dengan koleksi 8 poin. Berikut raihan top skor sementara. Kylian Mbappe di posisi pertama dengan koleksi 13 gol, di posisi berikutnya ada 4 pemain yang sama-sama mengoleksi 12 gol, yaitu Neymar Junior, Alexandre Lacazette, Jonathan David, dan Terem Mofi. Berikut raihan top assist sementara. Di posisi puncak ditempati 2 pemain asal tim Paris Saint-Germain, dengan sama-sama mengoleksi 10 assist, yaitu Lionel Messi dan Neymar Junior. Di posisi kedua ada Jonathan Klaus dengan koleksi 7 assist, di posisi berikutnya ada 2 pemain dengan sama-sama mengoleksi 6 assist, yaitu Remy Chabela dan Florian Sotoka. Berikut raihan top clean sheet sementara. Kiper asal tim Paris Saint-Germain berada di posisi pertama dengan 10 clean sheet-nya, yaitu Gianluigi Donnarumma. Di posisi kedua ditempati oleh Brice Samba dengan 9 clean sheet, di posisi ketiga ditempati Alban Lafont dengan 7 clean sheet, dan di posisi berikutnya ada 3 pemain dengan sama-sama memiliki 6 clean sheet, yaitu Diouf, Paul Lopez, dan Alexander Nubel. Dukung terus channel 100 News Sport dengan subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini dapat terus berkembang dan menyajikan informasi menarik terupdate seputar olahraga dunia, akhir kata. Salam olahraga.